Bencana menghampiri Indonesia silih berganti. BNPB mencatat, 1.200 lebih bencana melanda tanah air sepanjang tahun 2018. Letak geografis di antara tiga tumbukan lempeng benua dikelilingi cincin api Pasifik membuat negeri ini rentan bencana. Ironisnya, pengetahuan masyarakat Indonesia tentang kebencanaan masih rendah. Masyarakat, terutama anak-anak, memerlukan pengetahuan kebencanaan dan bimbingan intensif terkait penanggulangan bencana. Pengetahuan kebencanaan menyiapkan mental dan kesadaran untuk bertindak cepat pada saat dan sesudah bencana terjadi, sehingga korban jiwa bisa diminimalisir. Kita bisa belajar dari negara tetangga dengan tingkat kewaspadaan bencana yang tinggi. Di Jepang, pendidikan kebencanaan sudah diterapkan sejak di bangku sekolah dan masuk ke dalam kurikulum nasional. Begitupun di Filipina. Share video ini, sudah saatnya Indonesia jadi bangsa yang siap siaga hadapi bencana.